Semoga video ini bisa menjadi tombok kangen, bisa menjadi bahan untuk nostalgia buat teman-teman yang mungkin berasal dari Jawa atau mungkin pernah tinggal di kampung Jawa, yang mungkin sekarang udah tinggal di kota ataupun di luar negeri, bahkan ya mungkin jadi TKI atau TKW di luar negeri. Assalamualaikum teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu dilimpahkan rezeki yang berlimpah dan juga berkah ya. Oke teman-teman, kembali lagi dengan Vina di channel YouTube di Jawa Vibes, dan kembali lagi kita akan jalan-jalan menikmati suasana pedesaan yang ada di Jawa Tengah. Dan kali ini saya lagi ada di sebuah kampung Jawa yang penuh karisma, yang bikin siapapun yang melintas di kampung ini nih akan takjub dengan suasananya, rumah-rumah ada Jawanya, yang di era modern ini nih masih terjaga, masih eksis ya, seperti teman-teman bisa lihat ini ya. Masya Allah ya, kalau kita biasa tinggal di kota, kita hanya melihat kalau rumah-rumah di sekitar kita itu rumah-rumah yang bergaya modern, minimalis, dan lain sebagainya. Nah, kali ini saya akan tunjukkan ke teman-teman semua dengan jalan-jalan di pedesaan. Kali ini nih kita akan menikmati suasana pedesaan yang benar-benar nuansanya itu zaman dulu banget. Ini adalah deretan rumah-rumah adat Jawa yang biasa kita temui di kampung Jawa yang masih terjaga kelestariannya. Rumah-rumah ini nih biasanya terbuat dari kayu, rata-rata nih masih full kayu, dan kayu yang dipakai ini nih kayu jati, teman-teman. Desa ini tak jauh dari hutan jati ya, jadi ketersediaan kayu jati nih di sini nih melimpah, teman-teman. Dan ini yang lagi dijemur di depan rumah warga ini adalah rajangan tembakau hasil pertanian dari warga di sini, teman-teman. Jadi warga di sini nih selain bertani tembakau ya, ini ada juga yang bertani jagung kayak gitu, tergantung musimnya penanaman jagung maupun tembakaunya. Suasananya cukup sepi di sini, jadi nggak ada warga yang bisa saya ajak ngobrol kayak gitu. Tapi baiklah, oke kita lanjut aja ya, jalan-jalan menikmati suasana pedesaan di kampung Jawa kuno. Kampung yang mengingatkan kita akan kampung Jawa zaman dulu yang masih eksis di era modern ini. Nah, sepanjang kita jalan-jalan dari tadi ya, ini kalau kita lihat memang rumah-rumahnya nih dari kayu seperti ini, kayu semua ya rata-rata. Paling sedikit aja ya yang pada pakai tembok kayak gitu, batu bata ya, mungkin kayak untuk bagian belakang, misal kayak untuk kamar mandinya kayak gitu. Nah, tapi bagian depannya kayak gini ya, 90% rumahnya nih masih original, masih rumah-rumah adat Jawa banget yang masih tetap lestari di tahun 2023 ini.
Kampung Jawa dengan nuansa zaman dulu banget. Tempat kita jalan-jalan kali ini adalah sebuah kampung yang ada di Desa Jeragung. Ini merupakan salah satu desa yang lokasinya cukup terpencil karena ada di ujung selatan Demak, teman-teman. Semoga video ini bisa menjadi tombok kangen, bisa menjadi bahan untuk nostalgia buat teman-teman yang mungkin berasal dari Jawa atau mungkin pernah tinggal di kampung Jawa, yang mungkin sekarang udah tinggal di kota ataupun di luar negeri, bahkan ya mungkin jadi TKI atau TKW di luar negeri. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga video ini menghibur teman-teman semua. Kondur, Bu. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini agar terus berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Sampai jumpa dengan video menarik dari Di Jawa Vibes berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku minum sih, Wan. Minum.